Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan yang mana amalan ini bisa memikat hati orang yang Anda cintai dan dia akan takluk pada Anda. Bagi Anda yang mengalami masalah percintaan, sulit mendapatkan jodoh, atau mungkin yang tengah ditinggal oleh pasangannya, atau mungkin yang saat ini sedang menyukai pria atau wanita, namun Anda malu untuk mengungkapkannya, maka dari masalah itu semua, Anda bisa mengamalkan amalan ini agar target yang Anda inginkan menjadi jatuh cinta dan takluk pada Anda. Amalan ini bisa digunakan untuk siapa saja, baik pria atau wanita. Lantas seperti apa doa dan tata caranya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like pada video ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silakan tulis qabil tu di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah doa dan tata cara yang harus Anda amalkan. Pulung-pulung sari sang asmoro sari, asih-asih welas asih, jupokno asih asmoro, jabang bayine si sebut nama tajet, yen ketemu tekakno menyang ngarepku, ketemu turu tangekno, ketemu tangi lakokno menyang ngarepku. Teko welas, teko asih, jabang bayine, sebut nama target. Welas asih, soko kersane gusti. Amin, amin, amin. Dan tata cara mengamalkan amalan tersebut ialah Anda harus mempunyai foto si target, meskipun foto di HP. Lalu bacalah amalan tersebut
sebelum Anda tidur di malam hari sambil melihat foto si target sebanyak 3 kali. Amalkan amalan ini dengan sungguh-sungguh dan yakin. Maka insya Allah target yang Anda cintai akan jatuh cinta dan tergila-gila pada Anda. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.